Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channelnya Mas Tri QQ. Sekarang saya mau bikin stok lagi buat jualan. Nih, balon foil Hello Kitty. Nih, bikin stok. Nah, ini bahan-bahannya sudah saya siapkan ini. Peralon listrik ini yang kayak gini. Peralon listrik juga, saya juga pakai peralon listrik. Sudah kita taruh dulu sini. Nah, ini buat stok jualan besok. Ini peralon listrik. Lakban serompet gini. Ini serompetnya bisa dipotong gini. Ini buat serompetannya Enar, terus ini buat kepalanya sini. Terus ikuti. Nah. Terus enggak ketinggalan balon foil Hello Kitty masih ada. Doraemon juga masih ada saya. Saya menggunakan sekarang yang stoknya habis. Gunakan Doraemon ini, pakai Doraemon. Yang ini Hello Kitty-nya udah banyak, saya pakai Doraemon. Nah. Terus enggak ketinggalan lagi plastik bungkus kado ini. Ini pertama kita siapin dulu peralonnya, terus sama plastik buntel bungkus kadonya. Nanti buntel kado, nah, buntel ya pada nggak tahu, ini kita potong segini ya, sekitar sesenti setengah lah dikira-kira aja. Nih potong gini. Nah, nih ini terus kita pasang sini pakai ini, pakai lakban ini. Kita potong dulu lakbannya ini. Kita tempelin sini. Oke, tempelin sini. Kita tempel terus. Nih. Pakai lakbannya sini. Nah. Kita lilit gini. Nih. Ntar seperti buffer Astor itu. Nih. Nih. Nggak usah dilem ini. Tinggal dililit aja bungkus plastik kadonya. Nih. Ini udah jadi gini. Nah, sini masukin sini. Nah, terus kita lakban sini. Ini ya. Kita lakban ini ya. Nah, ujungnya sini. Biar gak copot, biar agak bagusan ini. Nah. Ini udah bikin sticknya ini. Kita pasang trompetnya tadi yang ini. Nih. Trompetnya tadi yang ini kita pasang. Nih. Kita pasang di sini. Sini. Di sini kira-kira ya 10 sentian lah. Taruh sini. Tinggal kita lakban. Kita lakban. Kita lakban sini ya. Ini lakban gini aja. Nah. Ini. Nah. Terus atasnya sini juga ya. Ini sini. Yang penting kita itu kreatif. Jangan takut itu modalnya dikit. Yang penting hasilnya ini bisa 100%. Nih, kita potong dulu. Nah, ini udah jadi. Udah jadi gini. Tinggal kita pompa balonnya. Saya menggunakan balon ini. Balon Doraemon ini. Saya menggunakan Doraemon aja. Kita pompa. Ini pompa saya.
kita kompah. Kita kompah. Nah, sini lubangnya ini ada lubangnya. Walaupun kita nggak punya tabung itu halogen itu yang bisa terbang itu, gini caranya. Nih. Nih. Kita pompa. Nih, jam. Ini di sini ya. Di sini ini lubang itunya buat masuk anginnya. Saya menggunakan sedotan. Sedotan itu biar bisa masuk, sedotan stick balon. Sedotan biasa juga masuk. Nah, udah segini. Segini udah. Nah, ini talinya. Dulu bikin talinya dulu. Nah, ini ininya diikat ini. Di sini ujung ini yang sisanya ini. Ini dimasukin tali. Ikat. Nah. Ini. Nah, ini tali. Tali rapiah. Langsung kita masukin trompet tadi yang atasnya itu corongnya ini, corong trompetnya kita masukin corong trompetnya ini. Nah, ini udah masuk, udah gini nih kita gini. Nah, ini diiketin gini. Nah, iketin trompetnya biar kenceng. Terus, ini stiknya tadi, stik balonnya kita masukin di sini. Nih, sini nih. Ini. Nah. Ini. Nah. Ini udah masuk. Nah, udah jadi gini biar antara sambungan ini enggak kelihatan, lebih kenceng lagi kita lakban lagi isolatif. Kita isolatif sininya ini di antara trompet dengan pralon ini. Kita isolatif biar kenceng. Nah, ini udah jadi balonnya nih. Coba trompetnya yuk. Sudah. Nah, udah jadi nih. Nah, udah jadi. Terus, nah, semoga bermanfaat ini. Nah, ini udah jadi. Besok buat stok besok pagi. Ini Hello Kitty ada Doraemon. Terus balon saya jualan balon ini, gelembung saya itu yang biasa saya bikin tuh tutorialnya juga ada. Balon gelembung. Nah. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.